Pemirsa, kitauran antar pelajar terjadi di Jalan Gunung Sari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kedua kelompok menggunakan batu, kayu hingga senjata tajam dan saling serang saat lalu lintas masih ramai. Sekelompok pelajar ini tengah menyerang kelompok pelajar lainnya di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat saat arus lalu lintas masih ramai. Kedua kelompok membekali diri dengan batu, kayu hingga senjata tajam, saling serang di bahu jalan hingga trotoar. Beberapa di antaranya terlihat mengendarai sepeda motor, mengejar lawannya yang lari kocar-kacir. Meski di lokasi kerap terjadi aksi tawuran, namun warga sekitar tak mengetahui pasti penyebab serta sekolah asal kedua kelompok pelajar tersebut. Itu kayak si pelajar Pak STM, Pak. STM mana atau mendi bawa celurit panjang-panjang banget, Pak, itu, Pak. Dari mana saya juga nggak tahu tuh sama STM dam sih, nggak tahu deh STM mana ya. Di situ sih banyak banget ya, bawa parangnya panjang-panjang tuh bawa mereka. Aksi saling serang dengan senjata tajam, kayu dan batu baru berakhir setelah salah satu kelompok pelajar yang kalah jumlah kabur meninggalkan lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews, melaporkan.